untuk angkatan udara ya, kita tahu sama-sama bahwa di Jawa ini ada Halim Perdana Kusuma, kemudian ada Jogja, kemudian ada Madiun, dan ada Malang. Kemudian penerbangan yang paling padat di Indonesia ini ada Pulau Jawa. Sehingga dengan demikian, konsentrasi angkatan udara ada di Jawa. Padahal negara kita ini sangat luas. Nah, dengan demikian maka akan disebar, kemudian sekarang sudah dikaji oleh angkatan udara tempat-tempatnya, titik poinnya di mana. Bulan Februari saya harus melaporkan kepada presiden semuanya. Ya, sehingga nanti keputusan pemerintah ikut pos-posnya. Ya, ikut pos-posnya. Berikut pos-posnya. Baik darat, laut maupun udara. Apakah ada penghidupan kembali ke kayak Morotai? Ya, hidupan kembali langsung. Angkatan udara sedang mengkaji bagaimana angkatan udara. Tanya aja sama Pak Adi nanti. Minggu depan mungkin sudah bisa jawaban ya. Ada lagi? Sekarang silakan sama Kaso. Untuk rencana itu kita lihat kepada. Jadi kita menggunakan semuanya adalah rencana itu dari kita akan melaksanakan edukasinya. Kemudian kita akan melakukan itu yang terbaik adalah memperbaiki manajemen. Bagaimana manajemen tanahnya, bagaimana manajemen tenaga. Buat manajemen yang baik itu tentunya akan menekan angka kecelakaan dan kita mengharapkan adalah zero. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Peluang untuk manajemen bagaimana? Sesuai dengan konsep Poros Maritim Dunia, bahwa rencana gelar yang disampaikan oleh Panglima tadi, bahwa kita akan mengembangkan Natuna, Morotai, Biak, dan yang dibawa adalah Nusa Selaru. Kemudian yang disampaikan Panglima tadi juga mengatakan bahwa kita tidak berpikir Jawa sentris lagi, kita harus mulai berpikir Indonesia sentris. Salah satu contoh adalah traffic di Jawa sangat padat terhadap sebelah utara. Apabila kita bisa membuka sebelah selatan, maka 15-20% itu akan menghemat biaya yang dibakar. Sehingga itulah yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga kita akan mendukung rencana pemerintah itu. Sehingga tidak lagi ada pada sebelah utara, tapi nanti kita bagi sebelah selatan. Namun, kebutuhan pertahanan negara, contohnya latihan, tetap harus kita wadai. Seandainya di Madiun ada latihan RPR, kita juga akan keluarkan namanya hotel. Sehingga tidak mengganggu kegiatan latihan dari manusia itu. Oke, cukup ya. Ada kegiatan lagi, Pak.